Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau cuci motor guys. Motornya kotor banget guys. Kotor banget. Kita mau cuci si Vega ini guys, biar nanti agak bersih dikit guys, enggak seperti itu. Oke, kita mau cek. Kita akan cuci motor si Vega ini seadanya guys, dengan air keran. Oke guys, kita mulai. Kita skip dulu videonya, nanti sambung-sambung lagi. Cuci dulu guys. Baik teman-teman, kita pertama kita semprot dulu teman-teman. Kita semprot-semprot dulu ini motor biar sentri guys. Kolong-kolongnya teman-teman. Wih, hehehe. Oke, setelah ini kita nanti akan sapu pelan-pelan guys, kotoran-kotorannya. Jadi ini guys, ini kotor banget nih guys, ini. Kenapa ini guys? Ini kotor banget nih, kenapa ini ya? Kita cuci dulu dari pelek guys, pelek. Ini peleknya dulu guys. Nanti paling ini pakai bensin nih untuk menghilangkannya guys. Jadi peleknya kita bersihkan pelan-pelan saja karena ini pelek Caswell, jadi nggak perlu banyak, nggak terlalu gitu capek karena pelek Caswell itu mudah dibersihkan guys. Kita merata dulu. Jadi saya biasa dari bagian kaki guys, dari bagian
roda kita bersihkan dulu, nanti kita lanjut ke part yang lain. Lanjut, kita lanjut ke katengkas, guys. Katengkas ya. Kita lanjut ke spakbor belakang, guys. Spakbor belakang. Pindah ke velg depan, guys. Pelan-pelan aja. Pindah ke blok mesin, guys. Blok mesinnya nih kotor banget, guys.
keplok mesin. Kita semprot dulu guys. Ini belum hilang nih, ini belum hilang nih. Ini kita itu dulu. Kita pindah ke bagian kiri guys, pindah ke bagian kiri blok mesinnya. Ini hasil dari dicuci guys, ya mending lah bersih. Ini udah, tadi kan di sini ada kotorannya nih, tadi dikerik pakai PMS. Nah, udah bersih guys, ini sudah bersih, sudah dicuci bersih. Ini saja tadi, ini bagian ini enggak pakai apa, enggak pakai itu guys, enggak pakai yang sunlight, jadi ini masih kotor, tapi enggak apa-apa, besok gampang dibersihkan lagi guys. Oke, karena sore-sore bersihnya, nyucinya jadi enggak begitu detail, tapi yang penting bisa ngilangin kotoran guys. Oke, terima kasih sudah melihat video ini, semoga terinspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.